Apakah hukum pakai baju jersey yang ada logo salib untuk solat? Logo salib ni, salib-salib ni kepercayaan orang Nasara. Mereka percaya bahawa Nabi Isa mati di salib untuk menebus dosa manusia. Jadi salib itu dianggap simbol yang suci. Sebab tu dalam cerita-cerita atu, cerita orang putih atu, bila ada atu, atu tu takut tak ke pulih? Tak. Tapi kalau waktu baik salib, atu, atu tu takut. Atu ada. Faham lagi? Nampak? Kondongnya. Eh? Jadi, haram hukumnya kita memakai pakaian ke apa ke pada badan kita, pada kenderaan, pada rumah. Lambang-lambang, memang lambang-lambang orang kafir. Tetapi jika kecil, sekira-kira tidak jelas, dimaafkan. Contoh, kalau jam. Kadang-kadang jam itu, tak ada lambang Switzerland. Nak, neh, neh. Faham lagi? T-shirt dan sebagainya. Itu kecil sangat, dimaaf. Faham? Tapi kalau jelas macam jersey Brazil, jelas salib situ. Hukumnya haram. Neh. Ha. Kalau di Brazil, banyak dia kelab-kelab dia menggunakan lambang salib. Kelab bersepak. Itu juga di Jerman dan di Portugal, di Spain ada kelab menggunakan. Di Poland, lambang-lambang salib. Nak tahu salib tak salib, pergi ke Wikipedia dan tengok logo tu secara rasmi. Mereka akan beritahu, tulis di situ emblem ataupun history of logo. Nampak? Dia akan keluar. Nah, secara apa benda ni, official, ini adalah salib, adalah cross. Kita tak solat Nabi lah. Kalau yang buat Brazil, memang salib. Okey? Ha, jangan hak jelas nampak salib. Yang halu-halu, duk tamu kata halu itu, dimaaf pada syarak. Al-Qalilu kal-Adami. Benda yang kecil sangat tu hukum seperti tidak wujud. Okey? Jadi kalau lambang-lambang, kalau benda-benda lain, benda lain pun makruh juga. Contohnya tulisan-tulisan, kata ulama' makruh. Ha. Dia pakai baju ada tulis, duduk sah depan. Orang belakang, di belakang dia, baca di tulisan tu. Persatuan takut bini Bukit Berangan. Oh, dia persatuan kalau gitu. Jadi dia hanyuk lah. Sedangkan akimi solat li zikri, dirikan sembahyang untuk ingat Allah. Mugi baca tu anyuk ah. Ha, tu kalau ulama makruh, tapi tidaklah berdosa. Makruhlah. Faham? Solat dia tidak makruh, pakaiannya tu. Okey? Ha.